Akhir ini sudah tak menarik nakalnya Reino Barak kepergok sukai postingan wanita ini. Bagian depannya menonjol. Sejak putuskan menikah dengan Reino Barak, kehidupan pribadi Syahrini selalu menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, publik hingga kini masih dibuat bingung oleh alasan Reino Barak yang akhirnya mendadak bersunting Syahrini. Padahal Syahrini dikenal sebagai artis yang penuh dengan kontroversi, namun apa yang membuat Reino Barak tertarik dengannya? Di sisi lain, saat usia pernikahan yang menginjak 2 tahun, Reino Barak kepergok sukai postingan Adele, diduga tanpa sepengetahuan Syahrini. Reino Barak menyukai postingan Adele yang menampakkan bagian dadanya yang menonjol besar. Sikap suami Syahrini tersebut disebar oleh akun gosip Instagram @lambedanuofficial99. Terciduk sukai postingan Adele yang pamer dada besar membuat Reino Barak dibanjiri pertanyaan oleh publik soal tubuh Syahrini. Dikarenakan desas-desus usia Syahrini yang sudah menginjak kepala 5 membuat Reino Barak dinilai sudah tak tertarik lagi pada tubuh istrinya. Beragam spekulasi publik pun muncul mengira Syahrini tak ingin disaingi oleh Adele sehingga lakukan hal tak terduga agar bagian depannya terlihat lebih berisi. Selain 2 tono ketahuan like postingan Adele yang tetinya menonjol. Beberapa hari kemudian tetinya istri Restu tiba-tiba menonjol menyaingi Adele, tulis netizen. Pak Rebeh nge-like teti kade Adele, Bu Ebol langsung memompa teti kadinya seketika di setiap foto editannya, tulis lainnya. Pantas ya sus, bini Restu dikasih balon, soalnya suami sukanya yang melotot, pating mencotot, sahut netizen. Tapi teti bude udah merosot tajam ke jurang perut karena usia yang semakin menua, sahut lainnya. Menurutku sih kalau tanpa make up Adele asli cantik, dia lebih cantik kalau natural sebenarnya, daripada bude aten ya, mending Adele, celetuk netizen. Apalagi sejak ramai digosipkan curang dengan Reino Barak, warganet ramai-ramai mengulik masa lalu sang penyanyi di masa lalu. Segala macam kabar miring tentang rumah tangga Syahrini dan Reino Barak pun tersiar dan bermunculan di media sosial. Terkini beredar sebuah cerita di kota Syahrini dengan seorang lelaki bule. Gosipnya bule tersebut adalah ayah angkatnya. Warganet yakin bahwa cerita tersebut milik Syahrini karena berasal dari jaringan netizen di Ansar Wedramaska beberapa waktu lalu. Carol Bramasta menunjukkan isi DM pelantun sesuatu itu karena sedang membantunya mengurus kisah yang hilang di Jepang. Ketika Syahrini di DM terlihat gambar yang di WhatsApp yang mana menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam chat lawas yang viral tersebut, sosok yang diduga Syahrini dan ayah angkatnya sedang membahas mantan kekasih wanita 40 tahun itu. Papa harus janji untuk melaksanakan temani aku liburan, aku sendirian papa, aku janji dia akan memaksa dia apapun. Cinta Syahrini pada tangkapan layar chat pertama yang diunggah akun Lambedanu Official 99. Lalu pada tampilan tangkap layar selanjutnya, sosok diduga Syahrini memiliki hal yang dinilai tampan seperti anak kecil. Ini di rumah, sama sejantan seperti anak kecil, ujar sosok yang diduga Syahrini. Lalu sosok diduga Syahrini mengatakan dia menentukan hal hingga membersihkan tubuhnya sampai ke kaki. Karena aku urus semua badan dia, kayaknya sekarang siapa yang suka mandiin dia pakai sabun mandi dan aku cocok sampai ke kaki dia. Aku suka mandiin dia, apa dia ingat itu, ujarnya. Hingga kini lantas dikomentari banyak warganet, mereka sering menyukai lelaki yang terlihat seperti anak kecil.
Bantah hubungan renggang sama mertua, Sherni pamit dapat hadiah mewah dari Paris, tahu selera menentu kesayangan. Rumah tangga Sherni dan Rene berat belakangan jadi sorotan lantaran muncul isu yang menyebut keduanya akan segera bercerai. Hal ini diduga lantaran Sherni tak kunjung memberikan keturunan untuk Reino Barak. Selain itu, hubungan Sherni dengan ibu mertuanya, Reino Barak, juga disebut-sebut tak lagi akur. Duga ibu mertua Sherni mengetahui masa lalu sang menantu sehingga kesal dan merasa dibohongi. Namun tak membungkam tudingan miring tersebut, Sherni kini pamer mendapat oleh-oleh baju mahal dari orang tua Reino Barak. Dikutip dari unggahan Instagram storiesnya, mertua Sherni ternyata baru saja berkunjung ke Paris. Mereka tak lupa memberikan oleh-oleh untuk menantunya itu. Sherni merekam momen membuka oleh-oleh dari mertuanya dan membagikan ke Instagram stories belum lama ini. Ia begitu bahagia mendapat bingkisan spesial tersebut. Terima kasih Papa Giano, Mama Rico, oleh-oleh dari Parisnya, so lovely, tulis Sherni. Sherni terlihat langsung memakai baju hadiah dari mertuanya saat jalan-jalan di Tokyo bersama sang suami. Ia memadukan baju tersebut dengan dalaman model turtleneck dan celana panjang. Tak lupa Sherni menenteng tas Hermes untuk melengkapi penampilannya. Dilengkapi, harga tas tersebut mencapai lebih dari 600 juta rupiah. Untuk harga baju dari mertua Sherni sendiri terungkap lewat unggahan akun Instagram @fashionsherni2. Ternyata ibu Reino memilih baju berbahan cashmere keluaran merek mode ternama, Frank Namani. Baju series cappuccino cardigan itu dibanderol dengan harga fantastis, yakni 62 juta rupiah. Potret Sherni memakai baju dari mertua pun menuai banyak pujian dari netizen. Tak sedikit netizen yang menyebut Sherni sebagai menantu kesayangan orang tua Reino Barak. Wow, Mama Reiko tahu aja ya selera menantu kesayangannya, cantik banget kardigannya, kata netizen. Wow, kardigan sultan dari mertua untuk menantu tersayang, sahut yang lain.